Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nur Syamila binti Muhammad Riz, dietitian di Hospital KPJ Bandar Maharani. Saya ingin mengucapkan selamat bulan Ramadan. Pada hari ini kita ingin berkongsi tips sedikit tentang pemakanan yang sihat di bulan Ramadan. Buat pengetahuan semua, bulan puasa ini kita diwajibkan untuk berpuasa. Tetapi kita bukan sahaja untuk menahan lapar dan dahaga, tetapi kita juga digalakkan untuk melakukan ibadah. Oleh itu, hari ini tips yang ingin saya kongsikan adalah untuk kita kekal bertenaga di bulan puasa. Okay, tips yang pertama adalah kita digalakkan untuk berbuka puasa dengan manisan seperti buah kurma dan juga air buah-buahan. Ini adalah kerana setelah sepanjang hari kita berpuasa, kita ingin mengembalikan tenaga yang segera di dalam tubuh badan kita. Tips yang berikutnya adalah kita juga digalakkan untuk solat maghrib terlebih dahulu. Seterusnya barulah kita akan mengambil hidangan yang berat. Ini adalah kerana bagi mengelakkan ketidakselesaan di dalam perut. Sekian, berjumpa kita lagi di tips yang akan datang. Salam Ramadan.